Ya pemirsa, berbagai tahapan telah dilakukan oleh KPU Tanjung Barat. Salah satunya tahapan yang telah dilakukan KPU, yakni verifikasi faktual terhadap syarat calon, seperti penggunaan ijazah oleh bakal pasangan calon atau bapaslon, bupati dan wakil bupati, yang telah mendaftar di KPU Tanjung Barat pada 27 hingga 29 Agustus 2024 lalu. Berbagai tahapan proses hingga penetapan paslon bupati dan wakil bupati Tanjung Barat dianggap masih berproses cukup panjang. Sejumlah persyaratan harus diteliti sedemikian rupa keasliannya, terkhusus ijazah para paslon tersebut. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanjung Barat, Padlan Habibi mengatakan, sesuai jadwal dari tanggal 29 hingga 4 September lalu, ini merupakan verifikasi faktual dan dilakukan dengan mengecek langsung ke sekolah-sekolah yang pernah ditempuh oleh calon bupati dan wakil bupati, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi. Khusus tingkat SLTA dianggap telah selesai oleh KPU Tanjung Barat dalam verifikasi berkas paslon. Salah satunya dibuktikan dengan buku agenda di sekolah tempat calon, bukti lulus sekolah, dan pernah mengenyam pendidikan di sekolah tingkat SMA tersebut. Pan saat ini, itu di tanggal 5 dan 6, itu pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten Kota. Terkait dengan penelitian persyaratan administrasi calon, itu sudah kita laksanakan dari tanggal 29 Agustus kemarin sampai tanggal 4 September. Kita buat tim untuk penelitian persyaratan administrasi calon. Jadi yang kita teliti atau verifikasi itu adalah ijazah SLTA sederajat terkait dengan pasangan calon. Kan kita ada 3 pasangan calon, jadi setiap calon itu kita teliti dan verifikasi ijazah SLTA sederajatnya. Jadi ini bang sesuai dengan aturan semua lah bang, dan setiap ijazahnya semua sudah teliti. Ya kita langsung turun ke lapangan ke sekolah yang bersangkutan lulusan mana gitu kan kita cek sebelumnya lalu kita buat tim contohnya misalkan ada calon A jadi kita langsung koordinasi dengan sekolahnya apakah benar yang bersangkutan memang tamatan di sekolah ini gitu itu dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan dan lihat buku agenda buku ini apa namanya buku tamatan gitu tamatan tahun berapa gitu itu kita dokumentasikan lalu buat surat pernyataan dan berita acaranya dan kita pun didampingi oleh rekan kita Bawaslu. Jika masih ada berkas yang belum lengkap, nantinya kandidat diberi kesempatan untuk melengkapinya sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon pilkada pada 22 September 2024 mendatang. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.